Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat DGI di seluruh tanah air, percayalah, semua akan indah pada waktunya. Setiap orang pasti mengalami masalah, difitnah, dihina, dikhianati. Orang yang sudah Anda percaya ternyata menyia-nyiakan kepercayaan Anda. Orang yang Anda bantu ternyata mengkhianati Anda. Pastilah timbul rasa kecewa, kesal, sedih, dan marah dalam diri Anda. Sahabat DGI, jangan biarkan rasa itu menyandra diri kita. Jangan sampai Anda terperangkap di dalamnya. Ingat, Allah akan membawamu ke tempat yang lebih baik, membantumu, menempamu agar Anda mempunyai jiwa-jiwa pejuang dan jiwa-jiwa pemenang. Cuman ada dua pilihan dalam diri kita. Anda give up atau Anda get up. Anda akan terpuruk di dalamnya atau Anda bangkit untuk menatap masa depan. Yakinlah sahabat sekalian. Yakinlah. 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 Yang hilang akan diganti. Yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan. Yang berkurang akan ditambah. Yang salah akan diluruskan. Tetap tegar semangat, wahai pejuang Baitullah DGI. Tetap tersenyum dalam ketulusan. Tetap bersyukur di saat sulit. Tetap husnudon meskipun kita tidak tahu akan ke depan. Tetap setia dan percaya bahwa DGI wasilah yang tepat untuk berjuang. Yakinlah sahabatku, apa yang kau minta Allah pasti kabulkan, dan insya Allah semuanya indah pada waktunya. Seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Rabbi koni'ni bima razaqtani wa barikli fima a'taitani wahluf alaiya ghaibatan biqaibi khairin. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami. Ya Allah, berikanlah jiwa kona'ah dalam diri kami. Ketika yang kami minta engkau luputkan, ya Allah, berikan ganti yang lebih baik lagi, ya Allah. Sahabat sekalian, tetap tegar semangat. Allahu Akbar, 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 walillahilhamd.